النبي صلى الله عليه وسلم أكثروا من الصلاة علي في يوم الجمعة ما بنيابنا كفي من الصلاة dari ma salawat alayya ngatas engko fi yaumil jumu'ati nang eare jumat fa innahu makasa ongkuna engki yaumul jumat yaumun mashhudun panika sittung are yaumun panika sittung are mashhudun se e saksiak tashhadu anyak siaki huda kakak disare al malaikatu pasar banyak-banyak malaikat wa inna ahadan ban sangkuna pasara situng orang la yusalli alayya panika ta fakal ngatoraki salawat ma ahad alayya ngat sengko illa uridat angin ya toraki alayya ngat sengko salatu apa salawat tak ada sengki orang hatta yafruha minha sampai ko tumare pasara orang bin hada di mau salawat. Maka tabuna Abu Ya Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki mun ari Jumat kama lebih bagus ma banyak maos Quran napa ma banyak maos solawat. Sebelum ajawab kak dinto tentu epon ulama sepakat kapi bahwa maos Al-Quran nikah paling tengkina zikir da ajunan al uti paling bagus, paling bagus. Cuma samangkin nikah pada hadis se'anun ju'aki mun hari Jum'at pabanyak mau salawat. Maka Dabu Nabi Yahu lakarlah mun hari Jum'at khusus pabanyakan mau salawat. Kecuali Al-Quran, Al-Quran selakar warid. Yani nang surat sopuh mau surat as-sajadah. Nikah lalampah dari Rasulullah sallallahu alaihi malam Jum'at ayan juraki keangkui mau surat al Kahfi ini kecukupan lalampa dari hadis kanjeng Nabi siang hari Jumat yang juga kecukupan mau surat Al Kahfi ini kecukupan pada hadis dari kusta kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kan itu kanlah apa nyaman? Empunang mikir. Nikah warid. Mau salat kafir warid ya wis, bakul lebih utama mau salat kafir daripada mau banyak salawat karena warid. Beda debu dari kustekan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akthiru minas salati alayya fi kulli yaumil jum'ah fa inna salata ummati turadu alayya fi kulli yaumil jum'ah. Ma banyak abana kafir dari ngatoraki salawat ingat sesengko dalam sepan-sepan hari Jum'at. Maka saungkuna apa salawat umat sengkok tu radu panika iya toraki pon apa salawat ala iya ingat sengkok fi kulli yaumil jum'ah eh dalam sapa-sapan arek famangka nama katining nikah eh dalam sapa na jum'ah berarti musnah na jum'ah tak iya toraki punten nikah mazidatu ziyadatul al-maziyah nang arek jum'ah faman maka tining sapa orang kan apa nikah beda man aktsarohum panika paling banyakan kapi kak disengki orang ada yang sengkok salatan dari arah-arah musrawat kana maka beda pasar man aqrabuhum panika paling semaan orang ini dari sengkok manzilatan dari arah-arah kenangan jen banyak mau salawat jen banyak ke duduk nasaran gusti kanji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jen banyak mau salawat jen semak dengan gusti kanji Nabi. Akthiru minas salati alayya fi yawmil jum'ah wa laylatil jum'ah faman fa'ala dhalika kuntu lahu syahidan wa syafi'an yawmal qiyamah. Ma banyak aban kapi dari mau salawat ingat sengkok dalam hari Jum'at ban malam Jum'at faman fa'ala dhalika maka tinin sapa orang fa'ala panika ala kumman dhalika da'ka jariya kuntu maka bada sengkok lahu ikan iman syahidan panika tati saksa wa syafi'an saksa fokus yani wa syafi'an ban sabri pertolongan yawmal qiyamah hari qiyamah. Akhiru membanyak itu bingkap biasa salat tidak ngatur lagi salawat alaih yang ngatur sengkok fa inna salat aku maka sangku nawa salawat mana pas salawat tambah nanti bingkap bi alaih yang ngatur sengkok maghfiratun panika pangaporah liduna bikum ikani banyak-banyak dosa nanti bin wat lubu liat darajata wal wasilah banyak pria sambilan kebaan kapi liya untuk sengkok ad darajata wal wasilah dak ngaulai darajah wal wasilah ban ngaulai darajah wasilah tanda ba daraja wal wasilah nikah pada kedudukan baki nang hari kiamat fa inna wasilati maka sam guna pun apa wasilah sengkok in darab bin ajunan pangiran sengkok syafaati panika syafaat sengkok lakum yang ditim kapi
menengkok every wasilah bi Allah dia pertolong nak ajunan nang sengkok dak ke ada kafe. Jadi mau selawat itu luar biasa kunci kong langkong nang arek Jumat.